Subdit Resmobdit Reskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkapkan kasus pencurian yang dilakukan oleh dua orang tersangka dengan inisial BS dan A. Namun satu orang tersangka inisial A masih dalam pengejaran. Dalam melakukan aksinya, dua orang tersangka memakai modus dengan berpura-pura menanyakan harga di suatu tempat hingga membuat pegawai lengah. Setelah itu, tersangka menjalankan aksinya untuk melakukan pencurian. Tersangka sudah melakukan pencurian ini lebih dari 15 kali dan akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan hukuman 7 tahun penjara. Memesan makanan, menanyakan harga atau memesan makanan di satu tempat, kemudian pada saat lengah pegawainya, pegawai itu lengah, kemudian dia melakukan perampasan atau mengambil handphone daripada tersangka dan kemudian setelah itu melarikan diri. Ini modus operandi yang dilakukan. Ya. Sementara yang satu, yang DPO sekarang inisialnya A, itu yang menunggu di luar, eksekutornya adalah BS ini. Jadi pada saat dia setelah mengambil HP tersebut langsung melarikan diri. Ini modus operandinya. Dari Jakarta, Ari Danadia, Tribrata TV, salam Tribrata.